方法。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد ربنا اشرح صدورنا واسرنا امورنا وارزقنا في ديننا واجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وارهاب همومنا وفرجنا الى جناتك جنات النعيم الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi taufik dan hidayah kepada kita dapat kita bersama boleh menyambung pengajian mengenai kita dalam darat tafsir yang mana kita ada dalam surah Ar-Rahman dan Ar-Rahman ayatnya ayat 31 ya, itu dah ada. Salah perlu berlaku. Ayat 31 insya-Allah taala daripada surah Ar-Rahman. Pentingnya pada minggu lepas kita belajar ialah satu ayat يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. آيات الله سبحانه وتعالى سنتياسو. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى ينبغي yang di bumi selalu menanya-nanya, ya selalu menanya-nanya tentang ahli langit, tanya tentang ahli langit, ya waktu di bumi tanya tentang bumi, ya mana kata semua ini ada orang panggil kata hijau masing-masing. Manusia pasti dia kena ada tuntut teh, permohonan. Minta gitu, minta gini. Tanda dia kata kita ni, kita sendiri. Pada kita dengan terjadi Napoli. Pasal nak minta gitu, pasal nak tanya gitu. Nak tanya, minta sak ni tu. Kepada orang yang apa ni, atas pada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala terbuka dan ha minta kepada dia. Tidak ada masa yang kata itu dia. Allah Subhanahu wa taala buka pintu semua. Tak kira pintu dah bawa pintu permintaan kita saat itu dekat Allah Subhanahu wa taala terbuka semua. Lepas tu, tapi ia ada celah. Orang panggil kata masa. Masa yang mana Allah SWT rapat bagi hamba dia. Itu masa lah. Kira di masa. Orang kata, apa dia rapat sehingga Allah SWT
kepada hamba dia bila ketika sujud. Sujud hari itu tak kira pasal bagaimana. Hak afdal, hak semula mulai daripada keadaan sujudnya ialah ketika maghrib, ketika qiyamulail. Nah, lepas tu ketika kita sangat-sangat perlu kepada dia. Kita sangat-sangat perlu kepada dia. Gagal kok ni tak boleh, gagal kiri, belakang, depan, apa tak boleh berlaku. Ketika tu lah kami kata sujud yang paling hebat sekali. Isi Allah SWT. Sebab tu, kita dengan Allah SWT saat ni, jangan berpaling kot lain. Apabila kita perlu kepada benda dunia dan akhirat. Maka ini insyaAllah ta'ala kita tengok. Nah, ayat kalau panggil kata tentang balasan Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kepada kita. Cuba kita baca ayat dulu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا jadi hitung di sini yo kepada kata
kami boleh kosong masa kami untukmu sorang. Untukmu sorang. Membuatlah setara mana-mana putus rewayat kataku paling daripada engkau. Itu maksud dia. Aku nak kosong hidup untukmu. Untuk nak jangkau, untuk nak tengok buat dakwa. Dan di sini nak kata, Allah Subhanahu Wa Taala tadi, apabila dia nak muhasabah, menghitungkan makhluk dia ni, dan nak beri barasih pada kiamat esok tu, ialah Allah Ta'ala kosong untuk dia tu sorang. Wallahu ta'ala la yusribu ma'isyah. Ini Allah Ta'ala, ya tu lah sibuk sikit, habuk dah, hidup-hidup ni, boleh kontrol berlaku. Dan Allah Ta'ala tu, tapi nak beritahu kepada kita, kata, laku mana pun, Allah Ta'ala sempat laku, dia berlaku. Nah, wa inna madari ka'ala sabi'il misal. Lepas tu semata contoh saja, ya. Jadi nak ayat kata, nak ayat kata sini ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji balasih. Muka ayat ni ni orang kata balasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada manusia. Nah, ada. Jadi muak kau tu aku wigan. Nah, muak kau tu aku wigan. Ada seorang mulhid, orang tak ada agama. Dia kata kalau dana ilmu hadisah, hisah dah. Ha, hisah dah. Adakah hisah-hisah tadi tu, dia kata ada kaedah dia. Orang kata sub dia dia. Dua campur dua tu big part. Lepas tu, dia kata pun nak tanya mu, dari agama mu tu, Islam saat ini ada bedok orang yang kata satu mu'adalah. Kalimah mu'adalah. Satu mu'adalah yang mana tetap. Dan suha tetap sekali tu boleh nak tidur lagu tu. So dia terjawab yang tergabung. Dia kata sayyiat wa ma'asi. Sayyiat, kenapa sayyiat? Benda yang jahat, buruk. Campur dengan maksiat, taukat tubik apa? Tubik kesedihan, tubik yang keriak dan kesedihan. Curak juga. Tengok. Nah, dia wila tutup sehari. Ada. Kalau ayat kata, sayyiat wa ma'asi, tubik dapatin al-ibti'ab. Nah, wa al-husn. Tubiknya keriak dan orang panggil ada sedih. Lepas tu, kau nak campur amal soleh. Dia kata, juga taukat dia yusawi, apa? Sa'adah wa farah. Gembira dan suka. Nah, lepas tu, selagi dia kata. Nah, dia kata, selagi dia kata, birrum biwalidaika, birrum biabika, bir. Maksudnya, kata, buat baik kepada dua ibu, kepada ibumu dan kepada ayahmu. Tubik natijah juga, kata apa? Nah, kata orang panggil kata apa ni? Hidayah. Nah, orang panggil kata hidayah dan inayah. Boleh hidayah dan boleh inayah, riayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kata rizqun wa hidayah. Rizki dan hidayah. Dia kata hak ni muncullah. Kalau hak ni siapa-siapa buat hak ni akan boleh dapat tu duit lagu ni selalu dah. Sebab tu orang kalau dia kepada kentang. Dan menata barasi Allah SWT ada buit dengan sebab peramalan dia saat ni. Kata, kalau lah dia tu buat maksiat, dia buat jahat, tetap dia boleh kedugaan, kesedihan dan gue panggil kata keriak, sahut tu. Itu kali susah. Dia boleh keriak semua kerana kita ada jalan nak lepas. Kerana manusia ni menghadap kepada makan neruk. Kalau tak ada makan neruk, maka dia tidak ada ubah, tak ada ubah bagi dia. Dan to'ak dan amal soleh ni tak ada dah. Kerana kita buat to'ak Allah Ta'ala, kita buat amal yang soleh. Kita rasa suka hati. Hidup kita rasa penuh.
Lepas tu jijak rantuh kita hal lain tu rasa kan jatuh diri ini. Dia jadi diri ini. Lepas tu dua ibu bapa dua baik kepada ibu dan dua baik kepada ayah. Kan tubiknya rezeki dan orang panggil kata hidayah dan riayah dan inayah. Ni nak ayat kata Allah SWT tak syiak dah. Tu. Jadi nak ayat terbalasnya semua hak ni ya. Dia tu boleh hidup bahagia. Jadi orang adik Islam, you nak jawab kepada orang yang tak syiak Islam saat ni. Dia kata muat to'ak. Nah, to'ak campur amal soleh syurga. Dia tak percaya syurga. Dia tak percaya syurga. Tapi dia bila yang tak to'ak dan amal yang soleh, dia boleh gembira. Sa'adah wa farah. Dan suka hati. Jadi, ayat kan manusia, sama manusia, kan dia dibuat baik. Dia rasa suka hati dia kan. Maksudnya dia ada duit 20 tu. Dia pergi boleh hala, dia pergi hala kepada orang. Kepada orang yang seorang tempat. Oh, dia terima kasih dia, dia suka hati lah. Oh, dia rasa suka hati. Itu lah ayat tak tumbuh nanti dia. Kau cakap ya. Sebab itulah, ayat kata sini ya. Mak Allah SWT, dia beri satu hijab, dia beri satu balasan. Ada. Baktilah kita dekat dunia saat ini, Allah SWT saat ini, Sanafruhulakum ayyuhas sakalam, hari hisab isyak, aku tu nak kosong semuanya untukmu, hei hako. Nak tengok saja mu ni, boleh syurga, dia boleh neraka, betul salah, semua tu tu, ayat aku kuasa. Ada. Tapi ayat Allah irabbikum al-kathiban. Mereka faham apa lagi, untuk saya bertakwa. Untuk saya berimeh ni manusia. Ya ma'asyara jinni wal insi in istatahtum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bi sultan. Tengok makna ayat ni ada. Wahai sekalian jin dan manusia. Kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tidak akan dapat menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Apa ni? Masa akan dapat. Jadi kalau kata Allah Subhanahu wa Taala, Yang contoh kan apa sini? Hei, semua jin dan manusia. Asap lain jin dan manusia. Kalau dah boleh menembusi langit ni, ayat sepah badan ni, yang tidak malah kepada kita. Mula menembusi langit, nak tembus aku mana? Mula lari daripada barasih Allah SWT, nak buat sana-nak uji sana. Jadi ayat kata, kamu tak boleh nak naik. Nak tumbuh lagi saat ni ke. Malaikan dengan kuasa hak kuih ke kamu. Hak ni lah. Hak kuasa hak kuih kepada kamu saat ni ke. Tengok. Boleh ke tak? Patut orang musyrik ni tukar tupak. Tak boleh tu ke? Boleh langit ya? Boleh ke tak? Boleh. Tak kan? Dia kaya kata boleh ke tak? Pada apa tu? Tak ada kaya kata orang boleh. Kata kamu ubah tak? Nak efek tahu raga tu. Betul tu tu. Jadi Allah SWT beri ayat empat pada tu. Kalau dah minta kuasa situ, Allah SWT kuasa. Aku boleh buat kira Muhammad tu. Naik ke langit Allah SWT kuasa menerbangkan. Gapan dia naik itu Nabi Muhammad SAW naik ke langit dengan sekelip mata siapa di Baitul Maqdis. Ada kamu kuasa? Tak ada. Sebab tu ayat sembah pada terbah pada fabi ayya ala rabbikum atukadziban. Dia kata ana yursalu alaikum ashwarum min nar wa nuhasun fala tansurun. Allahu akbar. Dia kata Allah Subhanahu wa taala hatta lepas pada tu nya gapo? Suwarun min nar. Orang panggil kata api. Ada api dan orang panggil kata suwarun lahab. Orang panggil kata
daripada langit apabila kita tengok benda jatuh hak ni tu ada ekor api tu dia. Ha tu. Kemudian kata nampak ekor api saat itu khalisul ladu khana fi ta'ada asak nak tengok. Kemboi ranu pun aku asak juga. Tak berasa, tak ada. Wa nuhasun dan besi. Nuhas ni besi, mangro. Wa dukhanun la lahaba. Dan ada asak, kok tak ada. Dapo. Tak ada. Tak ada. Apa ni? Macam ni. Asak jadi tak ada api. Ada juga. Fala tantasirat la tamtani'an min dhalikal 'adzab. Jadi mungkin awak gapo juga yang nusuk daripada azabku dan balas saya ni kamu nak lari nak hidup untuk mana? Di sini lah ulama mari beri satu bayangin kepada kita tentang orang yang nak langit nak ke mana. Ini kamu nak sabar ayat ni. Ayat ni Allah SWT kecek tentang orang kapan ni kamu nak boleh menembusi langit ke tak? Patut dengan Allah SWT hatta ke apa? Hatta nuhas. Nuhas ni besi. Besi aluminium. Dan simargo. Yang tawari tuan tu saat ini. Dengan rupa yang mana boleh beracur dengan api. Ada. Jadi di sini orang kata menarik lah pojok angin istana mana pun. Muntah dia lari daripada azab Allah SWT. Lepas tu dengan kuasa honing ni Allah SWT lari di sini. Nah, maka ada hak ada apa ni orang ni kata tu he sak ni nak bui kuasa kepada manusia sak ni ya. Dengan ilmu juga Allah SWT lawi juga. Nah, ilmu fikir dia sak ni tu Allah SWT lawi juga kepada dia. Tu. Jadi Allah SWT kata mutubik gila. Patut mau pepahlah diri kamu. Jadi semua tu untuk dia nak pepah dan merekan dengan kekuatan pun juga. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah habulnya naik langit selain tadi. Nah, lepas gitu dah langit nak ni dah. Tapi nak tak boleh tu tak tahu. Nah, naik tabule hak ni tu banyak ke pendapat dok bui kata bahang ya. Banyak ke dok bui kata pendapat tu bahang. Kerana banyak kali masalah ni. Masalah tu banyak. Masalah yang naik lagi soalnya boleh dijok ke tak lagi. Panas ke tak panas, kaca dia siapa pak kita ni tak sol tak panas. Semua pendapat tu naik langit dan tu nak turun lagu mana oksigen pun tak ada, udara pun tak ada, nak lekat atas ke apa. Semua saya tengok dia ada wayak kata dia ada main platform tu lah. Orang naik sampai langit mak. Orang naik sore tu sama buku. Anak tahu ni turun dia tu pergi ke tu pergi mari. Patu cahaya cukup tu mahu kita cukup mana tu tempat yang dia tu. Kalau cuba akan pahala cahaya matahari mari nyawa ya. Muka parah. Jadi wallahu alam saya malu di situ tu kada boleh tipu kita. Kalau dia pendapat yang rajih daripada penentangnya waktu Amerika hak ni tu dia ya tu semua tu faham dia. Wallahu alam. Tapi lawannya kata kuasa. Kuasa ilmu. Hak tu lepas dah tiap tak tahu angin tu cerak tak ada. Kita nak guna internet ke apa gini ni. Hak tu tak dah lepas tu. Tak tahu apa tu ribu tu daripada bitai-bitai tak angin hak manusia lepas. Untuk khidmat. Ada hak guna. Untuk boleh ada hak guna. Untuk kaji semuanya ada berlaku. Dia asal internet kita tak guna ni. Semuanya asal dia. Dia mari daripada. Apa ni? Daripada Dautiyah mahu tahan ya. Ya saya pergi Amerika dengan Rusia. Berbagi kata pergi sejuk. Ya, pergi sejuk. Ada. Atau pergi udara. Tengah tu Amerika berpah terwak naik. Rusia pun berpah naik. Pakat tak bubuk. Kau tu Cina nak naik lagi. Ya, tak naik lagi tuan tu. Ada. Jadi, boleh sampai satu masa saat ini.
Kok ya boleh buat banyak dah ini. Nah, qamar sinai hak itu bitte nak panah langit tu banyak. Waktu mula-mula ia berlepas ni ialah masalah gapo ni nak cari sorga manusia. Dah dunia hak ini. Sebab itulah setengah pun dapat. Dia kata semua kita dah main dalam dunia tu ni daripada internet semua hak ni tu. Ada tujuan lah, kau bagi demo. Pertamanya nego. Yang keduanya rasio. Nah, rasio ni yang putih-putih habis. Lepas tu rasio hak pertama, hak besar sekali, hak yang enamnya. Rasio permainan dia tu jaya lagi. Nak menghilangkan fikiran manusia ni. Eh, nak menghilangkan fikiran manusia. Lepas tu nak uih manusia saat ni tu, ah, kepada benda dia saat ni. Nah. Kita tengok Facebook, mula-mula timbul yang internet, dan ada email, dan boleh hantar surat dengan email. Nah, internet boleh hantar surat, timbul Yahoo mula-mulanya, lepas tu timbul Hotmail, hotmail sekali, dan timbul benar tak ni tu. Berlepas pada tu timbul Facebook. Facebook saat ni tu, timur saat ni tu, dan dia kalangan pelajar dah kelah ya. Mungkin kami boleh hubung mudah-mudah boleh buat geri. Kuala lama tu kau besar. Dari jaring yang besar dan tu, sampai ke di minta beli. Dan program saat ni. Apabila beli, nah, tu. Jadi, siapa akan beli dia? Yahudi yang beli. Nah, boleh yang beli saya beli habis. Yahoo pun yang beli. Hotmail pun yang beli. Yahoo tu asal. Semua tu asal orang leko buat saat ini India je. Buat ulama India, ada kalanya daripada tu, orang Islam juga buat. Nah, tapi dengan sebab mereka ni banyak, duit. Dan mereka tawar beli ribu juta ni. Jual. Nah, siapa kedua? Allah pun dia barisak beli ya. Barisak beli. Orang-orang mesti air beli lah ni. Kalau ni kau diisi air air beli. Lu diisi air ke, lu diserap Amerika. Diserap Amerika. Dapat kalau ni boleh tahu kata rakyat dalam dunia ni benci kepada Amerika berapa persen. Benci kepada Yahudi berapa persen. Tahu apa? Dalam negeri China ni berapa persen orang yang tu ngepek kepada Amerika dan berapa gini 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 gini. Lepas tu berapa persen orang yang itu 100% duduk dengan kau ni saja. Timur ikut lagi. Semua tu tu duduk demo berlaku. Rasul rakyat kata oh bebas kita hebat. Dah rasul rakyat tu bebas dia tuju pada siapa dia tu kena rujuk. Dia tu kena rujuk. Lepas tu kita kena mengingat sini. Ayat kata Allah SWT wui apa ni gambar dia kata munak naik langit munak tumbuh langit ini dengan kuasa. Maka Allah SWT wui kuasa ni ialah ya tak besi ya tak gapo lagi ni semua nak ni ke tak boleh buat ni boleh naik boleh tergerak boleh terbang boleh gapo kan. Ni orang kata seperti mana ayat Allah SWT kata وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang yang buat maksiat. Orang yang buat dosa. جَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلِهَا. Balas saya kejahatan yang dia buat sah tu supaya tu. Supaya tu. Hadir Nabi yang lain kata tu. Siapa niat nak buat dia maka dia tak ada buat. Maka tu tak ada tulis sekali. Tapi kalau dia buat, misliha dia. Sawa dia boleh. Daripada dosa. Tapi apa hal lah ni? Siapa niat nak buat, nak buat dosa. Tapi apabila dia buat, boleh 10. Ini beza ya. Nah, jazau misliha. Wa tarhaquhum zillah. Ini yang saya ayat tadi ni. Nah, kalau kita sayiat maksiat. Nah, jazau benda jahat. Kita apa dengan maksiat. Nah, kita ubik ke apa. Nah, duka dan boleh panggilkan ke kriyak. Sehat sini Allah SWT kata wa tarhaquhum zillah. Dan diipo mereka, dipenati mereka
oleh apa zillah kehinaan dalam hidup. Itu orang yang bodoh. Lepas tu kita boleh yakin sini ni. Tuhan widah mari kepada kita. Dia kata, ma'alahum min Allahi min asif. Tidak tiada bagi mereka daripada Allah SWT benda yang menyekatkan mereka daripada balasan ini. Daripada neraka Allah SWT. Jadi kita boleh ingat. Allahu Akbar. Orang aku ni dia hidup sebab seperti kata perasaan kata penuh dia hidup saat ni itu seperti mana dia celak dalam gelap. Celak dalam gelap ke dia? Celak mak dalam gelap pak. Mak kuat ni 100% bukan tak nak buat orang ni. Dia nak buat yang buat tu. Jadi ni nak ada mulai ke ashabun mereka ni adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun kekal dalam ni. Wahai manusia, nak faham apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu tak bersyukur lagi. Yang untuk si takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sini kita ambil mengajarkan fikih di sini ya. Manusia ni mesti kena ada balasan. Hidup kita ni kena ada balasan. Lagu mana pun kena ada balasan. Tak kira jin dan tak kira manusia. Balasan tu lah berlaku. Surga dengan kau. Orang yang ada bahaya kiamat di surga. Oh ada jin pun ada di surga. Ada. Wa sayatimu al-qasdu bi fi'l mujala'ul azab. Wa hada wa'idu wa tahdidu min Allah ibadihi wa hadaru ya marisa. Ini no ayat ada. Nawi sana furubulakum ayat sekolah sebagai wa'id, sebagai janji bubuk bagi manusia supaya ayat minah dunia ni dan sebelum jatuh hari ni dah risau ni. Lepas tu ni tu balasin, ni tu balasin. Ayat kata dalil kata jin saat ni ni mukhatabun. Jin ni ada siapa juga. Nah, ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Dan juga itu kita ibadah super yang manusia juga. Karena balas yang semua ni. Nah, tidak tidak malah ngagap pun ada ibadah. Nah, yang akan yang wajib nasmanya lima waktu. Dia kena puasa bulan Ramadan. Dia kena ada haji. Dia kena semua habis. Nah, dengan rukun iman dan rukun Islam. Haji hatinya. Tamaman. Jadi saya kata suhe langit semua saat itu seperti dengan manusia. Nah. Lepas itu, yang ketiganya tidak ada langit sendiri, tidak ada jalan nak lari nah, daripada hisab dan balasnya Allah SWT daripada amalan-amalan kita tak kira daripada jin dan tak kira daripada manusia dan mereka tidak milik kuasa sikit hamba pun untuk nak melepaskan daripada azab Allah SWT dengan sebab dan dosa-dosa yang Allah SWT macam dia bagi orang yang salah kan ini. Sini tak ada kata kita baca dalam rekod banyak yang kita baca dalam rekod saat ini ni ya ma'asyarul jinni wal insi Allah SWT tak jin dulu belum ada manusia. Nah, dia nak tak ambil manusia dulu. Kalau manusia kita ni. Ada. Kerana jin ni lebih tahu daripada kita halunya. Jin tadi. Dia lebih tahu yang apa ni? Orang dia kata, aku tu harus selawat dunia seperti saat ni tu. Boleh hari jin boleh diubah tu. Saya kata jin tak ni tu. Boleh diubah ke atau? Sebab tu dikira kata dia sebut-sebut nama jin dulu kerana dia si kuasa saat ni tu kuat di sisi dia di sisi kuasa untuk dia nak musim akhtar sana wa dual akhtar mana kata buat tempat pelusuk bom ni dalam dunia saat ni tu sebab tu dari hakro'e Allah SWT sebut manusia dulu kullu ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadzal Qur'an.
Sesuai ada kalaulah manusia kalaulah dihiburkan manusia dan jin untuk nak bawa mari seperti satu ayat ataupun satu huruf satu kalimah daripada ayat Quran ini mereka tidak boleh membawa datang. Dan waktu ini Allah Taala rawe hamba manusia. Hamba manusia sebab dia bagi jin itu bagi manusia dulu. Ya, kerana Quran ini lah yang paling besarnya untuk manusia. Maka yang keempat anak ayat kata hei jin, hei manusia dan jin, kalaulah melari di kok bucu tu, melari di kok bucu ni, mungkin ingat nanti Allah nak tak dapat ada peluru. Ada wajin bite-bite dan syuhub api turun daripada langit tu sibuk boleh manusia hidup ke mana pelakar boleh tel boleh hanggit ke mana manusia mula lagi duk putu mana. Ada sini nak ayat kata benda yang akan tercubuh di atas manusia saat ni ni kalau dah mula lagi daripada tu tidak dapat sama sekali hei manusia dia berhenti. Akhirnya mana kata manusia dan jin sakninya itulah manusia tidak ada hak sama sekali mereka tu nak dustakan di atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri di atas dunia ini. Bahkan nikmat paling besar sekali nikmat orang berinya hari akhirat orang takut pada hari hisab. Takut pada hisab kerana hisab pun hak dan jaza pun hak. Nah, hak ini hak cipta Allah Ta'ala Ta'ala juga ada. Jadi ayat kata dua-dua ni kita tak boleh nak lepas nak lari kerana dia hak pun tamung yang penuh kita kena hisap. Tapi dengan keadilan yang mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala wujud ingat teori kita learning lagi. Learning lagi tu supaya kita tu lari jauh daripada dosa dan daripada maksiat. Dan orang panggil kata supaya kita saat ini tunduk dengan penuh 100% dan bui ke apa ni pengakuan diri kita dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang panggil kata kuasanya. Itulah pada malam yang mulia ini kita sama ambil pengajaran saat ini supaya kita tu duduk ada persediaan untuk hari hisab. Ialah kita penuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita penuh panggilan doa beribadah dan kita jauh daripada perkara-perkara yang boleh membawa kita sakit sedih dan duka dalam dunia ini seperti mana saya sebut tadi ni ialah panggilan doa maksiat dan maksiat sakitnya membawa kepada kriyat dan duka dan sedih dan orang panggil kata taat dan amal yang soleh membawa kepada bahagia dan orang panggil kata taat kepada ibu dan kepada ayah membawa kepada rezeki dan kepada hidayah dan inayah.